Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara jelajahi negara Islam, Bikers cantik Kanada ini mantap jadi mualaf. Inilah kisah Bikers cantik asal Kanada bernama Rosie Gabrielle mantap jadi mualaf. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini didapatnya setelah menjelajahi banyak negara Islam. Rosie Gabrielle yang hobi mengendarai motor tersebut menjelajah berbagai negara Islam itu yakin memeluk agama Islam setelah mendapat perlakuan yang luar biasa saat menjelajahi negara berpenduduk Muslim. Hobi yang biasanya digemari kaum pria ini telah Rosie geluti selama beberapa tahun belakangan. Namun sejak 2017, dirinya fokus menjelajahi negara-negara Islam. Ia pun mengakui bahwa perlakuan masyarakat Muslim kepada dirinya sangatlah luar biasa. "Saya belum pernah diperlakukan sebaik ini sepanjang hidup," hingga akhirnya meneteskan air mata, ungkap Rosie saat menjelajahi negara Oman, dikutip dari kanal YouTube Hidayatullah TV. Bahkan, dirinya mengungkapkan bahwa masyarakat Muslim telah menganggap dirinya seperti keluarga sendiri, karena semua orang seperti ingin menolongnya. Rosie juga ikut merasa sakit hati atas stigma masyarakat dunia yang dialami masyarakat Muslim. Ia pun memberikan pernyataan bahwa seharusnya masyarakat belajar kemanusiaan dari masyarakat Muslim yang telah ia temui. Sebab, mereka memberikan pertolongan tanpa ragu seperti memberikan makanan layaknya keluarga sendiri, memberi perhatian, dan masih banyak lagi. Allahu a'lam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.